Wah, gacanya guys. Wah, ada boxnya gitu ya. Kita buka. Anjay, keren. Wuh, dapat kartu terbaru guys. Dan dapat apa? Halo guys, balik lagi dengan aku Rekam Kombo. Dan di video kali ini kita mau mereview game Figuri Fantasi, Figurai Fantasia, dan berkolaborasi dengan Ultraman teman-teman ya. Yang pastinya ini kita langsung review karena dulu telat ya. Dulu kok telat sih. Karena ini gue nunggu yang modnya, ternyata modnya tuh nggak keluar-keluar guys. Akhirnya kita review yang biasanya dulu aja karena gue penasaran dengan ini. Karena dia collab dengan Ultraman teman-teman ya, yang sangat begitu ikonik Ultraman ini. Kalau begitu langsung saja matikan dulu suaranya karena lagunya lagu filmnya guys. Ini dia guys ya, game mainan waifu tapi kita bisa main bersama Ultraman juga teman-teman. Perfect lah. Ini dong. Sorry guys, lagi makan permen. Ada ceritanya cuy. Ini juga bahasa Inggris dan gua download pakai tap-tap ya. Tap-tap. Star of Dream. Ada story-nya juga ya. Di kamar siapa nih guys? Ada mainan dan kucing. Ih, kucingnya juga lucu dan menggemaskan dan gendu juga ya. What? Ternyata seperti Toy Story ya. Musuhnya kucing cuy. What? Out of stupid. Oke, dapat Yume Mizuri High School Girl. Kenapa orang-orang ini membeli mainan seperti ini guys? Buat apa fungsinya guys mainan ini guys? Oke, apakah bisa gacha juga di game ini? Oh, datang majikannya. Lah. Lah. Kocak. Enggak jadi berantem. Master, your lazy bone wake up, you ready? Buset, tidur sampai mainan juga, guys. Wah, ini orang di luar nalar juga ya. Oh ya dong, kita pengen lihat Ultraman-nya. Oke guys, apakah kita disuruh milih karakter? Disuruh pilih mainan? Yuki, you help me help Luke. Oh, really? Never talk. Banyak sekali tuh story-nya guys ya. Nah, skip aja dah. Let's play together. Oh, bener kan disuruh milih. Akhirnya kita dapat Aizen figure guys. Bisa Aizen. Mainan doang anjir. Oke, bisa dikasih giniin, bisa digituin, bisa giniin guys ya. Bisa di tap-tap. Apa sih? skip. Udah woi. 3 kali. Gigi ya. Oke, sekarang kembali. Kembali lagi. Game apa sih? Ngumpulin mainan doang. Wah, ada suasana kotanya, guys. Sih, berarti kalau gacanya bisa beli dong di toko mainan mungkin ya. Karena gua belum pernah main game ini. Star of Dream. Oke. Okay. Oh, ini battle-nya. Toy Story Waifu. Toy Story Waifu. Oh, let's see you see you stop her. Ayo dong, kita langsung berantem dong. Ah, banyak cincong-cincong. Ini dia guys. Oh, ternyata turun base. Mainan versus mainan. Let's go. Ternyata RPG-nya jadi kayak gini ya. Oh, ada animasinya.
Nice. Nice. Keren. Ultimate-nya, guys. Tadi tampil kameranya gue kurang suka, tapi untuk ultimate-nya dia ada skill-skillnya dan animasinya yang keren. Ini baru keren. Oke, dapat lagi mainan baru. Mainan adalah teman. Teman adalah mainan. Let's go lagi, guys. Dapat Kauguzie Veta. Yes, karakter terbaru. Wow, fool. What are you doing? Explains must begin dulu. Ya, lanjut lagi, teman-teman. Dapat tadi ya. Wah, ini dia nih Ultraman-nya nih. Bisa kali klik. Ih, keren. Harus login 7 hari kah? Karena apa ini? Oh, harus clear dulu, guys, baru bisa kebuka 7 hari, 7 ini, dan ini harus membuka sampai ke Adventure 2/24. Buset, agak lama juga ya. Keren mainannya, guys. Bibiwa Natsu Matsuri. Game apa ini, cok? Game apa ini, guys? Apakah bisa gacha? Kita selesaikan stack-stacknya dulu, guys, untuk membuka si Ultraman tersebut ya. Oke, kita melawan mainan kentang goreng, terus bebek yang lucu, dan kotak susu dan kotak nasi ya. Oke, siapa takut? Karakter terbaru kita keluarkan. Let's go, kita battle lagi, teman-teman. Lawan keleng celengan babi, guys. Tapi lebih suka lawan ini ya, kita yang lawan bebek ini ya. Oke, ultimate-nya. Pukulan tanpa batas. Kita lagi ultimate yang ini, yang ini, yang ini. Oh, dia supporter tukang healing, tapi yang lebih keren sih ini. Ya udah mati. Victory, let's go. Yes, masterku naik level 2. Ah, lama. Apa ini? Lanjut battle lagi. Stack 1/3. Sekarang kita akan melakukan bosnya, guys. Kita lihat bosnya siapa ini. Wah, ada story-storynya, teman-teman ya. Dan kalian bisa melihat sebuah mainan yang hidup. Udah skip lah. Wah, dapat karakter baru kah? Jangan-jangan kita dapat karakter baru nih. Aku ingin mendapatkan karakter. Oke, disusun lagi, guys. SNP gear-nya. Oh, bisa auto dan speed juga. Nice, ini dia, guys, gue suka ya. Gak usah capek-capek, coy. Kita nunggu sampai selesai. Nah, ini ultimate yang paling keren. Jurus 1000 pedang. Ini tukang healing. Ternyata nggak dapat ini ya, karena yang tadi. Aneh, ultimate-nya tiap hari. Oke, gitu doang. Yes. Yes, apakah sudah bisa gacha? Lamaan, guys, cepet. Final adventure. Masih lama, guys, ya. Untuk membuka-buka stack-stack ini kita harus banyak sekali. Oh, ada idenya. Dan ini masih download, teman-teman. Ini baru 70%. Buset, 3 giga lagi, cuy. Memori gua cuma 1 giga lagi, cuy. Kayaknya nggak cukup, guys, untuk kita melanjutkan game ini ya. Jangan-jangan udah penuh nih. Tapi kita belum dikasih apa-apa gitu, guys. Harus selesai dulu misinya. Sekali lagi deh ya. Kita harus bisa cepat-cepat sebelum kita selesaikan ini. Langsung battle lagi. Oke, menang lagi. Aduh, tapi sayangnya masih lama untuk mendapatkan Ultraman. Mungkin di next episode saja, guys. Apa yang terjadi? You cleaning up search the hard word. The baby will check you and me on the same perkanan. What? Tiga kali.
tutorialnya nyuruh lo guys ya, bukan gua. Gua enggak macam-macam cok. Oh. Ini kah gacanya? Enggak kayak, enggak mungkin ini gacanya, guys. Oh, gacanya, guys. Wah, ada boxnya gitu ya. Kita buka. Anjay, keren. Wuh, dapat kartu terbaru, guys. Dan dapat apa nih? Furi, bro. Current class meterless. Oke. Kenapa begitu ya? Mainannya apa ini, guys? Selamat datang mainan baru. In stock, brand exclusive. Oh, harus order dulu nih. Ya, eventnya sudah habis. Oh, kita bisa memilih karakter. Namanya Izumi. Kemudian yang ini Ai Akeno. Yang mana yang bagus ya? Ini skip aja. Mas, oke. Okay. Keren ada naganya, guys. Namanya Ember ya. Kayaknya keren ini deh. Seperti Ruby di Mobile Legend. Kemudian ini Norris. Kayaknya dia mortal gitu, guys. Kemudian ini ya apaan, coy? Kemudian ini. Ini loli loh. Lex. Wah, ini keren, guys. Tinju dia, Yoko Kizumi. Apakah ini ya kita pilih ya? Apakah ini? Keren nih, keren nih. Wah, ini keren, guys. Ini keren nih. Tapi yang bagus yang ini deh. Yang bagusan ini, guys, ya, karena dia punya motor tapi nggak ada ban depannya, coy. Nah, ini keren nih. Oke, komprim. Itu dia, guys. Dapat motor tanpa punya depan-depannya doang. Alright. Oke, dikit lagi selesai kayak. Nah, ini buat upgrade-nya kita punya hero-hero apa lagi gitu. Oh, disuruh upgrade. Siapa takut? Upgrade nih. Hah? Battle lagi. Kadang-kadang ada game yang tutorialnya isinya battle lagi. Ini ya battle lagi, udah itu battle lagi. Ada wishlist. Apa ini, coy? Kalau kebot gacha, ada gratis top bukan gratis top. Top up pertama nanti bisa mendapat karakter Zalora. Wih, robot, coy. 1540 ada store-nya. Apakah gak ada gratisannya? Biasanya ada gratisan deh. Gak ada ya. Ini untuk PvP. Wah, jangan-jangan gamenya pay to win nih. Ada galeri buat apa, coy? Oh iya, bener ada galerinya, guys. Waduh, ini ada yang ngerok emas-emasnya. Wah, ternyata ini emas loh ya. Wah, wajib kita dapatkan, guys. Kita akan selesaikan mungkin di tahun depan. Oke, guys, mungkin segitu untuk dari review dari figurine Ultraman, tapi sayang kita belum ya. Oh, ini udah dapat. Kita claim dulu, guys. Wah, langsung 2 hari. Nggak dapat karakter, tapi sayangnya ini belum kebuka, ini belum kebuka. Nanti aja, guys, ya. Kalau ini udah kebuka. Unavailable 2 hari lagi. Wow. Kita harus simpan lah buat temel. Oke, izinkan. Oke, guys, gitu aja untuk dari videonya. Apakah bisa kita gacha mungkin? Tapi ini belum ada deh. Dan kita lihat pool penyimpanan dari game ini. Let's go. Oke, kita lihat pool penyimpanan dari game Figure Fantasy. Sekitar 2 gigan saja. Dan itu belum pool ya, guys. Tadi download lagi 3 gigaan lagi loh. Masih 3 gigaan lagi. Mungkin 3 giga poolnya. Dan terima kasih udah nonton. Sampai jumpa, like, comment, subscribe. Bye-bye. Proper.